Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunak. Sudah lagi bersama saya Muhammadudin Irfani, jurnalis Tribunik Bogor. Pada siang hari ini saya sedang berada di Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, yang mana pada pagi hari ini warga Kampung Baru Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo ini digegerkan adanya penemuan sosok mayat tanpa identitas yang ditemukan di dalam koper. Dari informasi yang dihimpun tribunisbogor.com, menurut keterangan warga setempat, mayat dalam koper ini ditemukan pada pagi hari tadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat. Dia awalnya ditemukan oleh warga saat melintas, yang memang rumahnya tak jauh dari lokasi ini, masih dekat dengan pemukiman. Jadi pada saat melintas yang melihat adanya koper, kemudian menanyakan pada tetangga karena tidak ada yang merasa yang memiliki. Akhirnya dicoba untuk dicek bersama-sama. Setelah didapati, menurut keterangan saksi, bahwa di dalam koper berwarna merah agak pink itu ada sesosok namun di dalam koper itu hanya ada tidak lengkap bagian tubuhnya. Ini juga saya keterangan saksi karena pada saat ini koper masih dalam kondisi tertutup. Jadi menurut saksi di dalam itu bagian kaki dari korban tidak terlihat dan posisi mayat itu tertelungkup atau mengarah ke hadap ke tanah, sehingga yang terlihat ketika koper dibuka hanya bagian punggungnya saja. Hingga saat ini polisi masih melakukan olah TKP dan menunggu tim Inavis untuk melakukan identifikasi, dan koper tersebut masih berada, dan itu yang ditutup oleh kardus sebuah kopernya. Nah, saat ini pihak kepolisian belum bisa statement atau menyimpulkan apapun karena masih menunggu tim Inavis. Oke, Tribuners, sekian laporan yang disampaikan dari Tenjo, Kabupaten Bogor. Selamat berjumpa kami di Tribunus Bogor, laporan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.